Video seorang perempuan berseragam ASN memecahkan kaca mobil viral di media sosial. Diduga perempuan tersebut marah karena memergoki suaminya bersama perempuan lain. Dua video yang merekam seorang wanita mengamuk memecahkan kaca sebuah mobil dengan helm viral di media sosial. Setelah ditelusuri, peristiwa ini terjadi di Jalan Ronggo Warsito, Kota Ngawi, Jawa Timur. Menurut kesaksian warga, wanita berseragam ASN tersebut marah karena memergoki suaminya bersama wanita lain dalam mobil. Pemkab Ngawi mengaku wanita tersebut merupakan ASN di pemerintah daerah setempat, namun identitasnya masih ditelusuri. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan, ada atau tidak adanya sanksi loh ya, ya. Itu nanti seperti itu. Jadi, tapi benar ini PNS di Ngawi ya, Pak? Infonya seperti itu. Infonya seperti itu. Infonya. Belum ada laporan ya, Pak. Secara pasti itu belum ada. Diduga perempuan dalam video merupakan ASN yang bertugas di Puskesmas Teguhan Paron Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan.